Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan IV Live Video Artikum Malu Askilos Around. Hari ini adalah 2 hari bulan Januari tahun 2022. Ya, selamat tahun baru. Ha, Happy New Year. So, hari ini dan anda bersama dengan IV Live Video Artikum Malu. Agak-agak clear ya suara ya. Hari ini hujan. Hujan yang turun bagaikan mutiara. So, ini dia nak cerita sikit pasal tayar sealant. Ha, ni dah. Tayar sealant ni sesuai digunakan untuk kita mengelakkan kebocoran pada tayar. Apa yang best je? Tayar ni kalau contoh, tayar kita terutamanya tubeless dia kena paku, dia akan bocor lah. Bila kita cabut paku tu, dia akan bocor. Jadi, sealant ni, tayar sealant ni kegunaan dia apabila ada bocor tu, dia akan tutup lubang bocor tu daripada dalam. Jadi, so hari ni macam mana kita nak masukkan tayar sealant ni dekat tayar basikal. Ni dah tayar basikal, and then nak masukkan tayar sealant ni dekat basikal lah. So macam mana cara dia? Pertama sekali kita kena ada pembuka tube ni. Pembuka tube lah, apa panggil dia? Ni orang panggil apa? Orang panggil nak pembuka nan. Kalau dekat tube tu, tube motor ke apa ke, dia ada pembuka dia. Ni kepala ni, dia ni dalam ni macamnya. Ataupun beli tube punya nak punya pembuka. Ni pembuka nak tube. Jadi ni masuk kegunaan dia. Pertama ada pakai plastik ni. Ujung tutup ni kan, dia ada pembuka dia. Dalam ni kita kena buka. Dalam nut ni kena buka. Jadi macam mana nak buka, sama ada kita pakai penutup ni, kita masukkan ni, kita pusing, kita buka nut dalam ni, dalam nut ni dekat tayar lah. Jadi kita masukkan sealant tu dekat dalam nut ni, masuk ni contoh nanti dia tunjuk. Ataupun buka nut punya opener ada jual pembuka nut dalam ni. Dalam ni boleh buka nut ni dalam ni. Ini contoh lah, dan bagi gambar contoh. Boleh buka punat dalam . Jadi kita buka dalam ini, dikeluarkan ni. Jadi lepas tu kita masukkan sealer ni, masuk dalam ni, kita pump. Lepas tu bondo ni lah yang akan menutupkan tayar kita jika bocor. Jadi kira emergency bolehlah pakai, mengelakkan tayar dia bocor teruk. Dia keburukan ni satu apabila kita letak banyak dalam tayar tu, dia macam unbalanced lah. Tapi cukup kurang kalau dia ni orang yang kaki travel, dia tak kisah tu semua tu, dia pakailah tayar sealant. Ni tayar sealant bagus ni untuk mengelakkan kebocoran. Pada motosikal dia pakai, pada basikal pun boleh pakai. So kalau nak buka nut ni, dia ada dua, pakai penutup hitam ni pun boleh. Penutup ni kalau kat tube-tube biasa motor je ada, boleh buka, tapi dia ni plastik. Kalau kita boleh opener ni pun ada jual. Opener dia, dia ni kan ni bossy lah, ni opener dia, dia ni bossy. So anda bersama dengan IV Live Video Artikum Malu. So hari ni dia nak cerita pasal macam mana nak buka, nak bubuh tayar sealant ni. Ni dah, sekejap. Mula sekali kita buka tayar punya, tayar basikal ni, kita nak masukkan tayar sealant ni. Kita masukkan tayar sealant ni pada tayar basikal. Kita buka lah kepala dia ni, dan kita buka nut dalam itu. Jadi angin akan keluar. Jadi angin yang akan keluar, tak payah runcing lah. Pak, dia akan keluar angin kan. Ini nut dalam itu keluar pak. Lepas tu kemudian kita ambil yang sealant ni, kita goncang-goncang sikit. Kita masukkan dalam apa orang kata, dalam tayar ni punya kepala nut ni, kepala nut angin ni tu. Kita masukkan. Lepas tu kita pump. Bukan pump lah, kita masukkan dia apa, dia masuk apa tu, dia masuk dalam tayar lah ni sekarang. Apa pump ni, pumpkan botol ni, dia akan masuk banyak pun tak apa. Supaya bondo alah sealant ni, dia akan duduk dalam tayar. Bila dia duduk dalam tayar, tayar kita bocor, dia akan tampal lah balik kebocoran tu. Buat sementara boleh lah. Seeloknya bila kalau emergency, dia akan tapar. Jadi kita tahulah tayar kita kena paku ke apa ke, kita cabut paku tu sekurangnya paku tu tak keluar angin topik yang mana kena paku tu. Tu kita pump, sebab angin dah kurang kan, kita pump balik. Kita pump sekarang ni, dia pump manual lah. Kita pump balik.
Ini adalah cara-cara macam mana nak masukkan tayar silen, toket, tayar lah. Tapi ini dempet tayar basikal. Ini tayar motor pun boleh, tayar kereta pun boleh. Tayar ni dah, tayar kereta pun boleh, tayar basikal boleh, tayar motor boleh. So kita pam balik lah. Ya, fungsi silen ni dia akan tutup lah. Contoh tayar kita kena paku. Dalam tayar tu kita dah bubuh silen ni. Dia akan menutup lubang paku tu. Bila kita cabut paku tu angin keluar kan. Sepatutnya. Tapi kemungkinan bila kita pakai silen ni, kita cabut paku yang cucuk tayar tu dia tak keluar lah. Jadi dia gantikan tompek yang berlubang tu dengan silen ni. Tapi untuk emergency boleh lah. Kalau kita dah tahu tu, kita pergi tukar tayar ke. Macam mana kau kodai lah lepas tu kan. Tapi dia mengelakkan kebocoran tu jadi bosar ataupun temporary, boleh lah. Keburukan ni, dia akan jadi bono ni akan ada dalam tayar, terutamanya tayar tubeless. So anda bersemangat, saya bila video bermalu macam mana cara nak masukkan tayar silen dalam tayar. Tapi ni dia masukkan tayar basikal. Ni dah tayar silen, nampak? Tayar silen macam mana nak masukkan dia. Tengok balik video ni, and then ada obeh. Lepas tu yang ni opener dia, ni tayar silen. Lepas tu yang ni openernya, yang jenis bosi. Dan tadi yang ni jenis plastik ni dekat setiap tayar motor ada. Korang boleh cari dekat tiup motor dia ada kan jenis plastik ni. Macam mana nak masukkan silen ni, tadi dia dah tunjuk kat video yang awal, korang boleh tengok. Tapi kali ni dia masuk kat tayar basikal ni. Supaya apa? Tayar silen ni apa fungsi dia tadi? Dia cerita sikit. Jadi bila tayar kita kena paku misalnya, tayar kita kena paku, kemudian kita cabut paku tu, jadi silen ni lah yang akan menggantikan tompek yang bocor tu. Silen ni yang gantikan tompek yang bocor tu, dan tayar kita tak ada lah kurang angin. Inilah fungsi tayar silen ni. Macam mana nak masukkan dia tadi, dia dah tunjuk kat video awal. Semoga kita bertemu lagi. Anda bersama dan Habilah video pemalu sekilas surround. Tayar bocor, silen basikal. Tapi tayar basikal ni tak bocor, cuma dan masukkan silen ni lah untuk apa orang kata, prevent tayar bocor lebih teruk. Macam contoh kita kena paku, lepas tu kita cabut paku tu je, gantikan tompek yang bocor tu buat temporary, boleh lah. Sebelum kita pergi kedai kau, tengok bengkel kau, buat balik tayar tu kau macam mana ya. Anda bersama dan dia malu hasil surround, tayar silen, tayar bocor. Bye bye, semua kita bertemu lagi. Bye bye semua. Yeah. Huh.